Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang saya hormati Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, Bapak Pendeta Komar Gultom. Yang saya hormati Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Bapak Monsinyur Ignatius Kardinal Soeharyo Hardjoatmojo. Yang saya hormati para uskup, para romo pastor, Bapak Ibu Pendeta, pimpinan sinode dan tokoh-tokoh gereja. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat dimanapun berada untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, menggaungkan solidaritas dan gotong royong, bekerja untuk aksi kemanusiaan di seluruh wilayah Indonesia. Kita harus terus menggugah kesadaran kita untuk membangkitkan jiwa kemanusiaan, menggerakkan naluri persaudaraan untuk bertindak dan membantu sesama. Umat Kristiani yang saya hormati, selamat Hari Natal 2022. Semoga kita bisa terus memperkokoh tali persaudaraan sebagai sesama anak bangsa dan mencapai Indonesia maju yang kita cita-citakan. Semoga Tuhan memberkati kita.